Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mari kita niati mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li ijalatil juhali anin nafsi lillahi ta'ala. Kita berniat mencari ilmu untuk menghilang kebodohan kita semua atas lillahi ta'ala, ya. Karena merahir itu Allah. Anak sekalian, ibadah itu ada tiga ibadah. Ibnu Sina mengatakan Ali Fuqaha, ibadahnya seperti orang pedagang karena dihitung-untung dan rugi karena dia mengharap surga. Ada ibadah yang seperti tenaga kerja atau kuli karyawan, seperti takut neraka, itu pokoknya seperti yang saya jalankan kewajiban ini itu. Yang ketiga, ibadah untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Itu zaman dulu Nabi ada namanya sahabat Rabi'ah Adawiyah, itu ketika sujud ditambahi, ya Allah, saya kalau Allah tahu perasaan saya untuk karena untuk mengharap surgamu, ya Allah, masukkan saya di neraka. Itu karena saya ibadah ini semua semata-matanya mengharap ridho-Mu. Nah, itu ini penting. Mengapa? Karena pasal berikutnya adalah anak sekalian yang baik hati, para wali murid, bapak ibu, semuanya pemirsa, mudah-mudahan di bab ini menjadikan tanda penyemangat kita, karena yang kita bahas adalah fi alamatil khairi, tanda-tanda alamatnya orang baik. Baik, sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alamatus sabri husnus sariroti, alamatnya orang sabar itu iku husnus sariri sariroti baguse rahasiane indaloi munggui Allah wa husnul khidmah lan baguse ngeladeni. Nah, jadi pahala itu yang tahu Allah, artinya karena kita tidak tahu bahwa ibadah ini diterima, bisa yang pakai serban yang poin ini diterima, belum tentu. Jadi karena ini yang rahasianya Allah. Nah, ya Aliun, he Ali, lil mu'minnya salasu alamati lil mu'minin iku kedue wong mukmin utawi salasu alamatin telu pira-pira alamatin. Untuk orang mukmin tandane baik itu ada tiga. Yang pertama, bukudul mali, suwiji bendung arto bendu nesune ibab dunyo, nafsune ibab dunyo, wa bukudul nisai lan bendu, nomor bendu wong wedok, wa bukudul kalami lan bendu nasune Allah marang wong sing doyan ngomong, utamane fi iradin nasi sing gawe ning elek-elek kelakuane wong liyan. Ada tiga, wong mukmin kok ndekne edan donya, wong mukmin kok edan edoan, wong wedok sing sok cerewet, utamane mbah lanang mbah wedok sing seneng ngomong elek-elek. Itu Allah benci. Awalnya ngoten. Ya Aliun, he Ali, lil akil iku lil akili kedui wong sing duwe akal. Salah soal matin yo telu tandane. Bedane hewan karo manusia kan akal. Berarti iki khusus manusia kabeh. Al isti'anatu suwiji nyuwun petulungan bidunya kelawan dunyo, alal akhirati ingatase akhirat. Jadi dunyo dijadikan pertolongan akhirat Allah. Dunyo itu memang kita cari kejar, tapi jangan sampai mengatakan dunyo itu yang nanti bisa. Tidak, walaupun ada dalil adunya masyur adun akhir, tapi dunyo diamalno, dunyo sing halal mau, tapi dunyo menjadi tidak bisa. Maka wong ngamal tanpa halal mau, asadakatu yang tidak halal itu tidak diterima, layak berarti tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Orang dijadikan pedoman bahwa dunia itu jadi itu. Kemudian
Bentu yang berikutnya adalah wahtimanil jafa wa sabri ala sada idi, yaitu wahtimali lan nanggung al jafa wangkot wa sabri lan sabar ala sada idi ing atase bilahi. Ini Allah ya Rasulullah menyayangkan. Walil alimi lan iku kedui wong kang alim, untuk tandane wong alim salah sualamatin ana telu, sidkul kalami nemeni guneman bener bener sidkun bener jujur ing omongane. Cirine wong alim kuwi bener omongane. Wastinabu lan ngedohi, istinabu ngedohi al harami bareng kang haram. Wattawadhu'i lan andap asor, wali takwa lan iku kedohi wong kang takwa. Di wong sing alim tandane ana telu, ngomongnya jujur, ninggal no barang sing haram, telu tawandu. Ciri-ciri wong apik, wong sing alim. Di pak guru, bu guru termasuk wong apik kan, wong alim. Nah, guru sing apik berarti guru sing jujur omongane, lajeng ninggal no barang sing haram, lan telu anda pasor. Nah, jan pangkate titele soal brek, tapi karo wong tuwa tetep kudu sopan. Wali takwa salasu alamatin, mewong takwa ono yono telung alamati, yatakil kidba, yatakil kidba wati wati marang wong liya al kidba ing goroh. Mati wong takwa siji mau yora goroh wedi karo koncone sing goroh, wedi koncone kok goroh ya didoi sithik. Apa meneh nek ini nglakoni goroh ya ora wong takwa. Wal khaitu lan kelawan jembar napane? Jembar dadane. Wal jalisa nan nelungguan asari ning barang-barang sing ala. Wong alim kok lungguh nongkrong ning barang ning wong sing ra genah. Nah, kuwi termasuk ora wong takwa. Wong takwa kok linggih nongkrong karo canom sing ora genah. Cilok ameh ngandani wis salat. Nah, baru pergi aja melu-melu. Ono ra isa. Nah, wong ana sing wong sing nglakoni itu dia punya ilmu sendiri, ngene to sing dandap itu. Sunan Kali Jokowi yen temen-temen seneng nyolongi barang ning dikene ora duwe ya salah. Tapi kan Sunan Kali Joko langsung taslim, langsung tawanduk ning ngene Sunan Bonang. Lah saniki Sunan Bonang pun sedo canem-nem saiki api robo kowe. Terus nakal engko tuane ndep bisa wong kulino. Sunan Bonang yang ada sekarang Sunan Kuning, keliru, tidak bisa. Nah, niku ing salam. Terus ya ali lisidki salasu alamatin. Lisidki kedue wong sing jujur salasu alamatin utawi telu pira-pira tetengere. Kitmanul ibadati. Ngumpetake ibadati ing ibadah. Cirine wong jujur kuwi kitmanul ibadati, wa kitmanu sodakoti, wa kitmanul maksiati. Telu. Di nalika ngibadah dia ngumpet, kecuali salat jamaah di masjid, maksud ngumpet titipan ta biasa. Ning umpama ning ibadah poso sunat, poso sunat, pos sodako, apa itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jangan didodono, berarti ora jujur ini. Sing jujur ciri ini mau. Sing lain pak, ya ora jujur. Kemudian walil abidilan
tumrap wong sing ahli ibadah salah sualamatin utawi telu tetengere iki menika yumkitu nafsahu suwiji yumkitu bendu nafsahu ing awake wayuhasibuha lan muhasabah neriti ing awake wayutirul kiyama lan ngateake ing tangi bengi manjangake wayutirul lan manjange kiyamu ing tangi bengi bainayat bainayadillahi taala inggih menika ing antarene ngersani Allah taala lagi ngantos subuh wani melake nganti subuh mau seperti malam nganti subuh sebelum subuh kira-kira membaca Quran 50 ayat tandanipun kira-kira 15 menit sebelumnya subuh kita sholat fajar usholi sunatul fajri rakaataini li taala Fatihah surat Al-Nasrah rakaat pertama kedua Fatihah alam taro salam dungo maca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim astaghfir ping 100 dungo insyaallah Allah paring rezeki ingkang ora kanyono-nyono paham wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Allah akan paring rezeki memberikan rezeki yang tidak kira-kira dan itu tanpa terbilang bisa banyak sekali kalau kita tadi ikhlas. Anak sekalian, para pemirsa dan wali murid, terus nopo tandanipun tiang ingkang soleh, tandanipun ingkang soleh inggih menika bil amali sholiki wesliku dinau bil amali wairadolin nasi mayardo inggih menika kelawan ngamal soleh kemudian wayusliku dinahu lan ikhlas becikno ing agamane bil amali kelawan amali mau ojo sampe pre salat badhe ireng terus mesti salat mboten saged am khasibtum antat khulul jannah apa kowe do ngira yen bathukmu ireng serbanmu gedhe salatmu terus kowe masuk surga ora iso ora iso iki mau sarane nek Allah nganti menungso rindu rupane rindu menungso tetanggamu kuwi ndonga ya Allah mung kape ngono tanpa ngomong karo kowe Allah malah rindu mko rindune wong tua kuwi mergo ridhone Allah mergo ridhone wong tua ridhone tetangga kuwi ya ridhone Allah juga ridhone ning tetangga ngono mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jaro falyukrim dhaifa itu gambarnya pun para pemirsa para pemirsa anak-anak sekalian dan para wali murid Madrasah Aliyah Al-Irsyad Hajjah tandane wong sing bahagia ngendikane Kanjeng Nabi ini Sayyidina Ali wali saidi salasu alamatin mati wong kang said bahagia salasun telu alamate ana salasun telu alamate tetenger rupane kuwatun halalun banget banget kuwate ing babagan halal mujalah satu lan lelungguan mujalasa alulama ing wong kang alim ulama wa sholawatul khamsi lan sholat limang wektu ma'al imami to jamaah karena satu imam oh ini tandane wong sing ahli abid ahli ibadah nah demnyar nggih mboten kemudian tandane wong sing mukmin paling tambahane salah sualamatin telu tetengere yubadiru suwiji gegancaran fitu'atihi ing dalam tu'at ilahi ing Allah Ta'ala wayastanibu lan ngedohi al-makharima ing barengkan haram yang dikaramkan Allah wayaksunu ila man asa'a ilahi
lan bagusno maring wong kang gawe ala. Oh, aboten iki. Niki terus wong sing mukmin. Mukmin berlatih. Ayo kita berlatih untuk memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Ngucuk gampang ngalano wong sebelum dipikir dulu. Kemudian kita berbuat baik yang pernah membuat jelek kita. Angel minimal ngejak salaman. Maksimale kloroi, maksimal lagi dia ngeteri pakanan, yang lama-lama kan jadi baik. Dan selalu berupaya untuk meninggalkan hal yang haram. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya, dan di akhir nanti Allah memberikan ampunan, karena sudah menjelang kemarin rahmat, pertengahan Ramadan, pertengahan puasa itu adalah maghfirah, dan nanti tiga itqun minanar, kita terlepas dari neraka. Mudah-mudahan Allah mengabulkan upaya kita menjadi orang yang al-abid, soleh, mukmin, dan yang terakhir orang-orang yang menjadi terpercaya atau sidik tadi. Kian sekalian, semangat terus menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang selalu berguna kepada orang tua kalian, agama dan bangsa, utamanya kepada madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Al Gajah masih mengharapkan bantuan kalian untuk bagaimana mengajak teman-teman kalian agar bisa masuk ke madrasah Aliyah. Dan di sini tumpuan untuk tetap mengaji, berbakti, kemudian beramal soleh untuk kepentingan orang tua, agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.